Astagfirullahaladzim. Hari ini ya Allah, izinkan orang tua mereka yang sudah meninggal dunia melihat anak-anak yang berkumpul di padang Arafah ini. Orang tua mereka yang meninggal dunia, Allah, izinkan mereka melihat anak-anak mereka berpakaian ikhram di tempat ini. Dan orang tua mereka mengatakan, ya Allah, yang di padang Arafah, yang menangis di padang Arafah, yang memakai kain ikhram di padang Arafah itu anakku, Allah. Mereka anakku, Allah. Orang tuamu tersenyum kepadamu, bapak dan ibu, walaupun engkau belum pernah mempersembahkan hadiah umrah dan haji kepada mereka. Tapi hari ini orang tuamu bangga, anakku melaksanakan umrah Allah, anakku tawaf Allah, anakku berpakaian ihram Allah. Biarkan orang tuamu yang sudah meninggal dunia hadir di tempat ini menemani dirimu. Rasakan pelukan ibumu, rasakan pelukan ayahmu di padang Arafah ini. Cintanya mereka padamu, cintanya sayangnya mereka padamu. Mereka hadir di tempat ini sambil memeluk dirimu, sambil memeluk dirimu. Mereka hadir di tempat ini, mereka mengatakan bangga mempunyai anak sepertimu, bapak dan ibu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, lihat saudara-saudaraku ini, ya Allah. Mereka menundukkan kepala mereka, mereka menundukkan hati mereka, mereka meneteskan air mata di padang Arafah ini, ya Allah. Mereka menangis di padang Arafahmu, Allah. Jabal Rahmah jadi saksinya, pada Arafah jadi saksinya. Kau pernah menangis di pada Arafah. Demi Allah bapak dan ibu, air matamu tidak akan pernah sia-sia. Air matamu yang sore ini jatuh di pada Arafah, dia akan bersaksi di hati jatuh di pada Arafah. Ya Allah, izinkan saudara-saudaraku yang berkumpul di Arafah ini, Allah. Mereka yang meneteskan air mata hari ini, Allah. Mereka yang minta taubatmu hari ini, Allah. 9 Zulhijjah di tahun yang akan datang, mereka kau undang untuk naik haji ke tempat ini. Kau undang haji di tempat ini.